pas banget nih, perut lagi lapar. Makan di sini katanya ada promo nih, Mbak. Iya Mas, mau iya, pesan apa? Saya baca di browser depan katanya ada promo. Oh iya benar, promonya adalah beli satu makanan gratis satu. Nah saya pesan Mbak, saya tuh seneng banget sama promo-promo Mbak. Ya, maaf, kata mahasiswa Mbak, kan biar saya dapat bisa lebih. Iya. Saya pesan satu Mbak. Oke sebentar ya. Beli satu, dapat satu. Sama aja, bayar satu, dapat dua. Perut kenyang. Makanannya udah dateng. Ini dia, tada! Ayam goreng penyet. Mbak, maaf Mbak. Ya? Itu kan tadi promo, beli satu makanan, gratis satu makanan. Ini kok dapetnya cuma satu makanan? Iya itu masalahnya. Tadi saya ngomongnya belum selesai. Mas potong sih. Maksudnya promonya adalah beli makanan satu, gratis satu tepuk tangan. Gitu. Promo apaan ini Mbak? Masa beli makanan gratis tepuk tangan? Oh, mau lagi. Tuh saya kasih. Apaan, jadi kayak alay, tepuk tangan ketawa, tepuk tangan ketawa. Enggak, ngomong. Saya batal. Kecuali sini. Kok batal? Duduk. Kalau mau tetap saya bayar, duduk. Tepuk tangan. Selama saya makan tepuk tangan. Terus, jangan berhenti. Tepuk tangan terus, Mas. Iya, kalau enggak batal nih. Iya. Sampai kapan nih, Mas? Sampai habis. Mas, saya capek, Mas. Enggak capek kali ini. Oh, iya. Saya tunggu. Iya. Nih, cincin sakti. Wow. Ini bisa ngabulin apa yang kita mau. Ah, yang benar. Iya. Coba buktiin. Lu gak percaya banget sih iya, sama gua? Iya, coba buktinya. Nih ya, gua lagi pengen dapet cewek. Gua bisa datengin cewek cantik. Coba. Teng, ada cewek-cewek datang. Wah, ini jadi cewek lu nih. Wah, cewek cakepnya lagi nggak ada, stoknya habis nih. Abang Den. Mak Jin, tadi saya manggil bukan buat saya nih, buat teman saya. Ganteng kan? Ini aslinya nih. Ada rumput-rumputnya ini, aduh. Maaf ya Mak Jin, ini saya sengaja ngedatengin dia lagi ngebangun rumah. Butuh kuli bangun. Iya. Udah sama yang itu aja. Buat aku ya. Indah-indah aja Mak, udah. Dende udah. Mbak, saya udah kawin Mbak, Udah, Mbak aja Mbak. No, yang itu aja tuh Mbak. Ini jelek kali dia. Tuh. Pokoknya gue gak pakai gitu-gituan. Emang udah ganteng aja. Udah Mak, bawa Mak. Bawa. Ayolah. Woi, buat tuh nih. Ayolah kita ke KUA kita. Ke KUA yang kayak gini gak muat pintunya. Ika kita, ayo. Kan kita beda alam. Ayo kita pergi ya. 1, 2, 3. Seberapa gregetnya lo? Tami, seberapa gregetnya lo? Kemarin gua nyapu lantai. Terus? Pakai sabun terbang. Joker, seberapa gregetnya lo? Kemarin gua sejadian sama cewek. Terus? Langsung diputusin. Yeah! Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua beli sepatu. Terus? Sama toko-tokonya. Yeah! Irgi, seberapa gregetnya lo? Kemarin gua beli domba. Terus? Gua adu sama abang-abangnya. Domba! Cita, seberapa gregetnya lo? Kemarin gua diajak jalan-jalan sama Dani Cagur. Terus? Ditinggal di jalan tol. Yeah! Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue olahraga di GBK. Terus? Gue nya diem, GBK lari muterin gue. Aduh, di mana sih? Hei, Dek. Wah, kirain tomat bulat sendirian. Lagi ngapain di sini, Dek? Lah, abang siapa? Ya, saya ngeliatin adik aja. Kok ngapain anak kecil di sini sendirian? Saya mau orang sini lagi lewat. Hah. Tahu nih, abang bohong kan? Abang itu penculik anak. Penculik, enak aja saya anterin. Kalau ada emang lagi nyari emaknya, bapaknya di mana? Yuk saya anterin pulang. Bang, abang itu kelihatan dari tampang tuh, dari postur badan tuh. Penculik anak, betul nggak? Saya tahu loh.
Orang gua di sini lagi lewat doang. Penculik anak lagi. Yaudah, kalau begitu kasih saya duit. Kalau abang benar, bukan penculik anak. Iya nih gua kasih. Ya Allah nih anak mau ditolongin, mau dianterin pulang. Bang. Malah minta duit tuh. Apaan nih? Ah, beli permen aja. Cukup bang. Buang bang. Nih. Apain dong? Ya aneh lagi. Buat beli bakso aja. Kurang bang, mana lagi tambahin? Nih sebentar. Lu gua kasih banyak, lu beliin cendol, lu bisa berenang di situ nih. Lu beliin semuanya cendol bang, sampai kelelep lu di situ. Semuanya bang ada sini dah. Ya elah, gaji gua sebulan lu ambil. Bagus bang, kalau abang benar bukan penculik. Ucup! Aduh, bang! Ucup! Bang! Ucup! Ucup! Aduh, bang! Bang! Tolongin, bang! Bang! Aduh, bang! Bang! Aduh, bang! Aduh, bang! Aduh, bang! Ini kayak jemuran kasur pada aduh. Waduh, ini sampai sini, aduh. Mama tolongin, bang! Mau gue tolongin nggak? Mau, mau. Balikin duit gue sini, tak gue tolongin. Tapi bener ya, tolongin ya. Iya. Ini buntaran kentut, mau apa sini, aduh. Ayo kita jalan, Ucup. Lepasin dong, Ucup. Lepasin. Iya, aduh, lepasin dong. Lo urusin deh tuh masalah lo berdua. Bang, ini jalan. Bang, Ucup. Bang, aduh. Ini lagi. Ah, apa yang sini, aduh. Rajin kali kau ngerjain PR, berjalan-jalan pula kita ya kan di sini. Kau masih ngerjain PR, pintar kali lah anak mama ini. Pula mak, suka kali mama kayak gitu nak, mama pijit ya mak nak. Tapi di sini pun pemandangannya bagus sekali nak, pengen foto-foto. Ah, bang, sini kau dulu bang. Abang penjaga di sini ya bang? Iya, ya? Iya, Bu. Iya. Ini anak ibu. Iya, bang. Aku kan mau foto-foto ya bang iya. Mau foto-foto. Ini kan bagus sekali danau ya kan? Ada iya. Kapal ya. Iya, iya Bu. Kau jaga dulu anak aku lagi kerjain PR dia sekolahnya. Rajin kali dia aku tengok. Takut aku dia nanti hilang. Iya, iya Bu. Maaf Bu. Ini bukan lagi ngerjain PR. Saya mau minta maaf. Anak ibu tadi saya hukum. Kenapa pula kau hukum anak aku? Salah apa pula dia? Waduh, anaknya bandel banget Bu. Nobu lihat di sono tiang listrik 4 biji dicabut-cabutin sama dia Bu. Iya, perahu bebek tuh bebeknya dilelep-lelepin sampai mati 2. Jangan sembarangan ngomong kau. Ini, Bu. Anak aku dari kecil kayak toge, kugedekan, pintar. Gak mungkin dia kayak gitu. Dan bohong kau. Enggak Bu, ini bandel. Mau tipu-tipu ayah. Ini lagi saya hukum Bu. Iya betul mak. Bandel banget, kali di belakang aja sama dia dikuras tadi. Aduh naku, kok nakal kali kau naku, aduh gak suka kayak gitu naku. Hah, apa mak bilang ha? Apa mak bilang? Mama gak suka kayak gitu. Kok ikut-ikut pukulan aku? Enggak, saya kasih tau ini jangan bandel Bu. Kau ya? Pindah pokok gembolan banyak banget. Nanti jangan marah-marahin Ucup. Nanti kenapa jatuh sih? Ini Ucup kan gak salah apa-apa. Anakku nih. Bukan ini segi saya ketemu. Aduh. Nih aduh. Lagi nih aduh. Udah lah Bu. Anakku pula yang pergi. Itu mah udah cocok Bu. Biarin aja mereka kawin. Masih kecil pula dia. Hah? Kayaknya kita cocok kali ya. Masa sih Bu? Iya. Kita aja yang kawin lah. Ibu suka sama saya? Iya. Bu, ada maling, Bu. Tunggu sebentar. Maling!